Tua Pak Dogo. Sebagai tua Pak Dogo, dia juga orang sangat bertuah. Tujuh pantalan itu bertuah, tujuh pantalan yang anu. Lepas tu kita tunggu. Kita tunggu semula dengan kenyataan. Kita tunggu semula dari atas pojok gunung. Sedoku. Maka pengasuh dua, tiga, empat saudara. Aturlah juga di tempat bukirkah gunung kembali lagi. Siapalah juga dari bawah muka bumi. Apa yang kesenang saya? Ku. Coba kamu tengok, kamu kelih tak silap ke matamu. Ada pucuk surat apa saya? Ya lodoh ni surat ni, surat ni buat dengan kertas ni. Tak ada surat buat dengan tanah kau saya. Kecik tak pandang. Haa, baca saya. Jangan-jangan surat ni pak nak entry berat lah. Nak entry ke mana? Okey, nak bawa ke bukit ni lah. Kita tak lari, kena kita mati lah. Baca saya. Baca bagi surat sepucuk ni. Itulah mak atas sekolah kecil tak kursi ni. Wah ni lah tak lelak bodoh. Baca-baca lah. Baca lah pengasuh. Habis saya bawa habis sama.
Baca baca. Aku baca surat sengih pada surat. Ni dia. Ha lah. Ha. Ish. Ha lah. Ha. Beratlah cikgu kau ni dah. Kenapa dia hai-ha ya? Mau baca saya? Tak leluk habis juh lagi ni. Ini surat daripada Ratu Saroja Tukal Besi. Dia nak kahwin anak dia Tuan Puteri Sekutu Bungo dengan Ratu Panawe. Dijemput datang dengan segera di dalam negeri dia. Sebab dia bawa besar buat keduri. Makan keduri gula ayam, gula lembu, gula daging. Gula kajuh? Kajuh tak aduk mak. Berat kau dah kajuh kat segi. Apa? Aku tak makan kau tu. Pujuk makan gula kajuh. Oh, kalau betul begitu Kak Pengasa, kita pergilah juga di dalam negeri Ratu Saroja Tukal Besi. Lepas tu kita cari semua lala juga bunga sebab kau rindu malam. Mari Pengasa, saing oya sama kita makan gula di dalam negeri Ratu Saroja Tukal Besi. Nak kahwin anak dia Tuan Menteri Sekutu Bunga dengan Ratu Pelawe. Selaku, terima kasih. Jadi Popi ucap terima kasih banyak kepada peminat-peminat animasi Sopi Oyang Kulit. Dan jangan lupa sekirat-sekirat banyak. Kalau nak kelih, kita waya sama Said, host seterusnya. Terima kasih banyak.